Oke, di video ini gue nggak banyak ngomong, langsung aja ke intinya. Ini PCX 125, PCX CBU, tapi ini udah diborap ya. Dan di sini dipakein ECU Juken. Buat kalian yang belum masang ECU Juken di PCX CBU ini, dia ini beda ya. Orang ini pun beli di apa namanya, di rekanan BRT, di partnernya. Ini nggak langsung PNP gitu, jadi gue masangin kabelnya juga di bedel-bedel lagi nih tuh. Nah, buat kalian yang nggak tahu skemanya, nanti di video ini gue kasih skemanya. Ini warnanya, jadi warnanya juga beda dari sini ke sana, nanti ketemunya beda. Tapi ada dikasih, biasanya kayak gini nih, dikasih tanda ini kemana gitu. Tapi tetap harus ada skemanya. Nah, jadi intinya gue mau ngasih tahu gambar skemanya. Jadi buat kalian yang masang ECU Juken ini gampang gitu jadinya buat nyoloknya gitu. Dan ECU original tetap dipakai ya. Nah, ini untuk kalau untuk nyetingnya ini gue pakai yang via Bluetooth ini. Yang buat laptop juga ada sih. Cuma gue lagi pakai ini dulu. Dah. Dan ini fotonya.